Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Aisyah. Kok kamu pakai baju putih sih ke sekolah? Iya ya. Iya nih, soalnya baju batiknya belum dikasihin sama sekolah. Oh gitu. Selamat pagi dunia. Datang deh si Buciners. Hah? Buciners? Apa itu? Buciners itu cuma istilah. Kepanjangannya itu budak-budak cinta. Oh gitu. Emang pacar Mekianti siapa? Tuh. Sayang, bukain helmnya. Duh, manja banget sih sayangku satu ini. Ini aku pengen. Oh, Randy. Kok dia mau ya sama Mekianti? Lu orangnya jujur banget sih. Dimas? Dia cocok banget deh gabung di tim kita. Kenapa sayang? Oh enggak sayang, enggak. Iya duduk. Oke yuk. Halo murid baru. Iya, assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Lu harusnya sapa ukti kita duluan, Randy. Iya lupa gue. Randy, BTW, aku boleh nanya gak sama kamu? Apa? Kok kamu bisa mau ya sama... Aduh. Astagfirullahaladzim, kok kamu pukul aku, Dimas? Lu sih nanyanya aneh-aneh. Lu gak apa-apa? Gak apa-apa gimana, kalau udah ditampol gini pasti sakit dong. Kamu kok nanyanya kayak orang bodoh ya? Iya, benar juga. Kayaknya dia gak cocok deh masuk di geng kita, Mek. Mulutnya terlalu ceplas. Iya. Aku duduk duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Oke, silakan buka halaman 257. Dewi, kenapa? Bu Tuti itu mamanya Mekianti ya? Hah? Enggak lah. Pasti sangat mempersakitkannya itu. Damai sekali. Ibu lagi bicara di sini, kamu malah ketawa-ketawa di bawah. Maaf, Bu. Kamu sih... Kok aku sih, kan kamu yang ketawa. Aduh, ini anak udah polos, blow on lagi. Udah, gak usah dibahas. Intinya, Bu Tuti itu bukan mamanya Mekianti. Oke, lanjut. Tapi kok mukanya sama ya? Mulutnya juga lebar kayak Mekianti. Keluar kamu, Dewi. Ganggu pelajaran aja kamu. Maaf, Bu. Oke, kali ini Ibu maafin. Awas ya kalau kamu ketawa-ketawa lagi di situ. Ibu sendiri yang bakal seret kamu keluar kelas. Iya, Bu. Maaf. Gara-gara lu sih. Kok aku sih? Aku kan cuma nanya doang. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, ya? Baik, Bu. Baik, Bu. Dimas. Dimas, aku boleh nanya sesuatu enggak? Enggak boleh. Kok gitu sih? Bercanda. Oh, kirain serius. Emang kamu mau nanya apa, Aisyah? Sebenarnya aku enggak nanya kamu, tapi enggak apa-apa deh. Jadi aku boleh nanya nih. Langsung aja sih. Bu Tuti itu mamanya Mekianti ya? Kalian ketawa sih, kan aku gak ngelucu, apalagi ngelawak. Mati! Iya, apa yang lucu sih? Dia mamanya atau bukan? Iya, dia mamanya. Dimas? Tapi kok tadi Dewi bilang dia bukan mamanya? Bercanda, percayaan amat sih orangnya. Aduh. Jadi mamanya atau bukan sih? Bukan, kenapa? Mau bilang muka aku mirip? Iya, mirip banget sumpah. Sampai ke bibir-bibirmu mirip juga. Terima kasih hinaannya. Astagfirullahaladzim, Max, siapa yang menghina? Aku tidak menghina. Itu perbuatan yang tidak baik. Dahlah. Jadi bukan mamamu ya, Max? Ya bukanlah, hello. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, rasa penasaranku sudah hilang. Terima kasih ya. Sebel deh.
deket sama Aisyah, Ren? Enggak, kenapa emang? Lihat deh, dia cantik tuh. Enggak deh, kan gue udah punya mikian, Ti. Gimana sih lo? Aduh, selera lu aneh. Maksud lo apa, Bobby? Ke kantin dulu ya, Ren. Iya, sebel deh. Salah, jangan dipikirin. Udah, Ren. Sini, sini. Duduk. Iya, yang bad. Gima, Swati, masih ada yang aku mau tanyain. Apa? Mikianti sama Randy benar-benar pacaran. Tuh, lihat aja mereka. Nah, gini kan bagus. Iya, apaan sih? Jantung berdeba-deba. Rasanya tamat. Jangan ngambek lagi. Oke, makasih ya Dimas, Swati. Ini murid baru kok kepo banget sih. Kalau gitu, aku mau tanya Randy dulu ya. Misi. Assalamualaikum. Wah, gawat nanti, gawat. Kenapa? Pasti dia mau nanya yang kemarin, yang kenapa Randy mau selama cantik. Assalamualaikum, Randy. Eh, kenapa, Aisyah? Kamu kok gak jawab salam aku? Udah, aku tadi dalam hati. Oh gitu. Betul ya, ada apa ya? Kalian pacaran udah berapa lama? Udah, dari tahun gajah. Wow, emang kamu udah lahir tahun segitu, Mikianti? Aduh, udah deh, gak usah dalerinin. Satu lagi pertanyaanku belum kejawab. Gak apa-apa, jawab aja. Baru aja, 1 bulan yang lalu. Kalian gak ada rencana buat putus? Kalau ngomong gitu sih, pasti lo mau ngerebut Randy kan dari gue. Astagfirullahaladzim, enggak sama sekali, Mekianti. Soalnya pacaran itu haram. Ical, mamamu datang. Hah? Ayo ke kelas sekolah. Ayo sini. Kalau gitu aku permisi ya. Di luar kelas. Lu jangan ngerusak suasana dong. Hah? Suasana apa ya, Dimas? Aku enggak ngerasain suasana apa-apa kok. Yang main sekali. Kok kamu nampol aku lagi sih, Dimas? Astagfirullahaladzim. Biar lu sadar kalau lu itu ceplos-ceplos, Aisyah, Ica. Hah? Ceplos? Perasaan aku gak gitu deh. Gue bakar juga nih, Bobby. Jadi aku mau balik ke dalam. Apa iya aku ceplos-ceplos? Hehehe, dengar-dengar, ibu bakalan bacain nama-nama kelompok kalian. Aduh, ada tugas baru lagi nih. Kelompok 1, Sasuke, Bobby, dan Bom-Bom. Selanjutnya, kelompok 2, Dimas, Wati. Yeay. Hei, diam. Maaf, Bu. Kita bareng lagi, Wati. Shhh, Ibu lagi ngomong juga. Oke, Ibu ulang. Kelompok 2, Dimas, Wati, dan Randy. Enak banget mereka. Bye-bye, Mek. Kelompok 3, Mekianti, Lilis, dan Dewi. Kok gue sama mereka sih? Bu, bisa ganti orang gak, Bu? Mekianti orangnya lelet, Bu. Bisa ganti gak, Bu? Emang gue mau sama lo? Enggak lah, Yau. Terus maksud lo apa kayak gitu? Diam. Kok jadi kalian yang ngatur ibu sih? Sudah, silakan dikerjakan. Oh ya, tugas kalian mencari buah kuldi, dikumpul besok. Sore harinya di rumah Dewi. Dulu ya sebelum ngerjain tugas. Iya, boleh. Gue yang ikut aja sih. Kita makan Mayora Mie Oven ya. Hah? Apa itu? Kok gue baru denger? Ya, namanya juga orang kampungan, mana tahu. Ngeselin banget sih ikut di bayangan. Lu mau rasa apa, Lis? Iga sapi dong, favorit aku. Kalau lu, Mek? Aku rasa apa aja deh. Oke, lu mie goreng bawang dan gue tentunya mie goreng gulai sultan. Oke, cus kita masak. Oke, yuk. Oh, gue tunggu di sini aja deh. Di dapur. Kok lu rebus sih, Dewi? Bukannya ini mie oven ya, di oven? Bukan, di produksinya yang di oven. Kan biasanya mie itu digoreng kan, tapi ini enggak. Lihat deh videonya. Nih. Ini video dari Cina Nakot yang lagi di pabriknya mie oven. Tuh lihat, produksinya beneran di oven. Awalnya ya, aku kira juga di oven. Ternyata enggak. Terus kalau dibandingin kuah mie lainnya juga kelihatan banget bedanya. Mayora Mie Oven ini lebih bening, terus gak berminyak lagi. Oh gitu, beda ya. Air rebusan mie ovennya bening, tidak berminyak. Lo yakin nih gak mau ganti air rebusannya? Enggak dong, gak perlu kali. Kalau bening gini, kita bisa pakai jadi kuah juga. Udah selesai, yuk. Ayo dicobain.
Ini tuh bumbunya lebih medok sampai meresap ke miminya. Wah. Bisa gini rasanya enak, aromanya juga mantep pula. Terus rasa mie-nya enak, beda sama mie yang biasa. Kan, mie oven ini udah sehat, rasanya enak lagi. Recommended banget deh pokoknya. Yuk lanjut makan guys. Beberapa saat kemudian. Kenyang. Iya nih, makan apa lagi ya? Katanya tadi kenyang, kerjain lo tugas. Ah males, makan lagi aja kita. Gue ngikut aja sih. Ya lumayan lah makan gratis lagi. Bilang aja lo mau makan gratis lagi. Dih, sok tahu. Kan emang kayak lu enggak ajak sih. Udah.